Astagfirullahaladzim. Ya, bisa. Mohon maaf sekali. Ini kita harus benar-benar mundur. Ayo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan Anda semua, yaitu channel Malasos. Gimana, Mas? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, pemirsa. Malam hari ini saya sudah nyampe di lokasi penelusuran untuk saya menelusuri sebuah ini jalan ya, Mas ya. Sebuah jalan yang konon katanya banyak sekali gangguan-gangguan yang ada di jalan ini, seperti itu pemirsa. Dan ini keadaan udah mulai rintik-rintik gerimis ya, Mas ya. Oke pemirsa, semoga saja saya bisa mendapatkan ataupun bisa berkomunikasi dengan satu sosok ataupun satu penunggu yang ada di sini, dan semoga saja bisa membantu orang sini untuk bisa menghilangkannya ataupun memindahnya ya, Mas ya. Oke Musa, kita tanpa lama kita mulai saja penelusuran hari ini ya, Mas. Kita mulai berdoa dan semoga hujan ini enggak akan lebat. Semoga saja kita bisa menyelesaikan penelusuran baru hujan ini akan deras ya, Mas ya. Seperti itu. Ya Mas, kita berdoa dulu. Mohon lindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga pemirsa semua yang ada di rumah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Mas, sini saya dengar-dengar dari beberapa warga sini yang sering lalu lalang ataupun sering lewat sini, itu banyak sekali sosok-sosok yang memang mengganggu di daerah sini ataupun di jalan ini. Dan ini sosok yang sering mengganggu di sini nggak segan-segan, Mas, untuk menyerang siapapun yang menurut dia memantang ataupun melanggar dia, seperti itu. Saya pun belum tahu, Mas. Dan pemirsa, dan ini saya mau ibaratnya mau penasaran apa benar kalau orang yang lewat sini ataupun mantang ataupun melanggar satu kata di sini itu akan diburu dan akan dihajar habis-habisan ataupun akan dibuat tidak tenang hidupnya oleh makhluk yang ada di sini. Dan ini saya benar-benar penasaran, Mas. Ya pemirsa, kira-kira sosok apa dan apakah kita berdua akan kena semua atau hanya saya ya, Mas ya? Yaudah Mas, ayo kita jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Mas. Ini saya ngerasa di sini kayak ada petilasan ya. Iya. Iya. Ada petilasan di sebelah kiri. Di sebelah kiri Mas. Di atas ya, jauh di atas dia. Bentar mas jauh Mas, depan kamera Mas, tengah-tengah jalan tuh. Kenapa? Tengah-tengah jalan ada asap itu, Mas. Tengah-tengah. Iya, tuh. Oh, itu belok kan? Tuh. Tuan. Itu belok banget kan asapnya, Kang? Iya, tuh. Kang mau juga, Kang? Astagfirullahaladzim. Tuh. Wah, astagfirullahaladzim. Gede banget, Mas. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Terus.
Allah Akbar. Mana kan? Terbang mas. Bukan mas. Ini hanya apa ya? Dia hanya mengecoh kita pemirsa, mas. Dia yang mengecoh kita untuk kita tidak meneruskan penelusuran di sepanjang jalan ini. Karena sosok itu sering mengganggu di area atas sampai ke bawah tadi kita pembukaan, opening, seperti itu. Iya. Kameranya mas, tolong diamanin. Aduh. Wah. Aduh, aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan mas. Ya mas, saya juga ada yang naprak tadi. Wah. Allah. Wah. Udah mulai kuat nih mas ke depan mas. Allah. Ah. Ah. Allah. Apa ini enggak kelihatan? Enggak kelihatan sama sekali, Mas. Saya pun enggak lihat. Iya, Mas. Saya belum tahu, Mas. Karena warga pun tidak mau menceritakan, Mas. Warga tidak mau menceritakan sosok apa yang ada di sini. Dan warga sering sekali mendapat gangguan seperti ini, Mas. Tiba-tiba lagi naik motor, bawa kayu bakar ataupun bawa hasil kebun, tiba-tiba langsung buk gitu aja, jatuh. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan, Mas. Tuh, padahal kita cuma berdua ya, Mas ya. Pemirsa, kita cuma berdua, nggak ada teman sama sekali. Benar-benar kita penelusuran berdua hari ini, ya. Dan setiap kita penelusuran kita hanya berdua ya mas ya, nggak ada teman sama sekali. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullah. Astagfirullah. Iya mas. Astagfirullah. Ah, nggak kira-kira ini sosok mas. Nggak tahu mas. Nggak, belum sama sekali dia mewujudkan dirinya gitu. Dia hanya menyerang dari jarak jauh dia. Dia benar-benar bersembunyi dengan apa ya? Dengan pintar sekali gitu mas. Bersembunyi tanpa diketahui energinya dan tanpa diketahui asal energinya dari mana seperti itu. Dan orang mengatakannya sosok ini dulu mas pernah nyampe mau udah pernah menyeburkan orang ke aliran sungai itu. Iya. Tuh, dengaran kan? Dengaran apa mas? Kemurupan. Aduh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masa dia nabrak? Ini kan tadi kan, itu gak terlempar ini kameranya kan. Saya di nendang kakinya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kelihatan gak mas? Tuh mas. Apa itu mas? Itu tuh. Tapi yang di
Iya mas, yang itu kan tadi yang menyala. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya, udah gak kelihatan nih mas ya. Ya, bisa. Aduh, astagfirullah. Bisa, tiba-tiba tadi ada nyala kayak api ya mas ya. Apa mungkin itu sosok yang benar-benar negatif atau? Benar-benar. Ini itu benar-benar sosok yang negatif mas. Dan itu sosok yang saya katakan tadi, pemirsa, yaitu sosok yang memang bersembunyi dengan sangat pintar dan tanpa dia memberikan apa ya, memberikan aba-aba ataupun memberikan kayak tanda untuk dia memang ada di situ seperti itu mas. Seperti itu pemirsa. Dan sosok ini benar-benar akan marah jika ada yang dipantang. Apa kita ada yang mantang mas? Kenapa kan? Kita mantang dia apa ya? Kayaknya enggak ya. Apa berhubung kita orang baru di sini mas? Kayaknya iya loh mas. Ini tapi kita nggak boleh mundur mas. Kita harus cari tahu dia wujudnya apa dan dia maunya apa seperti itu ya mas ya. Karena kasihan warga sini yang warga sini pun masih sering diganggu dia seperti itu. Ya mas, kita jalan lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Liro. Ya Liro Tam. Hadir. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Aduh. Gak tahu mas. Ah. Astaghfirullah. Aku tanggung mas. Ah. Aduh. Astaghfirullah kaku mas. Kaku tanganku mas. Aduh. Allah. Astaghfirullah. Kaku tanganku mas. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Taruh mas. Taruh. Coba. La ilaha illallah. Aduh. Kaku. Ayo. Lemes. Allah. Alhamdulillah. Udah lemas. Astagfirullah. Ya, bisa. Mas. Tadi ada yang asap nabrak ke tangan. Tapi tiba-tiba masuk. Tapi kurang jelas kan tadi kan? Iya, memang nggak jelas banget mas. Nggak terlalu jelas memang. Serangan dari depan terus mas. Iya, dari depan. Dan sosok ini benar-benar saya nggak tahu keberadaannya di mana. Karena apa? Setelah dia menyerang, dia langsung pindah posisi mas. Setelah dia menyerang pindah posisi. Setelah dia menyerang seperti itu pemirsa, selalu berpindah-pindah posisi. Masnya tetap baca doa, ya. Karena masnya yang benar-benar sendirian di belakang. Kita hanya berdua di sini. Ya. Mas. Oke, cek. Mas. Hati-hati, Mas. Iya, Mas. Hati-hati, Mas, ya. Tetap berdoa, Mas. Ini masih satu sosok yang sama, pemirsa. Masih satu sosok yang sama. Dan ini saya udah mulai gugup, Mas.
ini kita gak berhenti-berhenti loh, diserang loh. Astagfirullahaladzim. Ini mau mas? Bau itu ya? Siang rebus ya? Ya kan? Ya mas, tiba-tiba saya bingung mas. Ini apa sih ini? Kayak energi besar banget di sini mas. Ya? Masih situ aja mas. Ya. Apa ini kan? Masnya di jalan aja nggak apa-apa. Ya. Di stay kameranya. Mas, tapi di depan kan? Lihat apa-apa loh mas. Ya mas. Ini sosok ini nggak mau di wujudin di kamera. Tapi sosok dia benar-benar besar. Iya. Di depan sana mas. Dia benar-benar besar. Dan saya pun ragu ini. Saya bisa ngadepinnya apa enggak. Kalau enggak terpaksa kita mundur. Suatu saat kita datangi. Kita tarik sosok ini lagi. Ya. Kita tarik sosok ini lagi ke tempat lain. Karena ini adalah markasnya mas. Ya pemirsa. Ini sangat banyak mas, ya cuma satu ternyata. Banyak banget sosok mas, nggak cuma satu. Nah, mas. Saya masih kuat. Saya masih kuat. Iya, gak apa-apa. Itu aja.
bukan terpental itu gimana, Kang? Padahal enggak ada sosoknya loh, Kang. Udah. Ayo, Mas. Mundur, Mas. Bisa, mohon maaf sekali. Ini kita harus benar-benar mundur. Ayo, Mas. Cepatlah. Kita harus benar-benar mundur. Kita enggak bisa terus. Iya, Pak. Iya, Mas. Sampai itu, Kang. Tinggal aja. Ayo, cepatlah. Cepatlah, Mas. Astaga. Ayo, Mas. Ayo, cepatlah. Lari, lari, Mas.